Assalamualaikum Om Don Marjal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Om Don Marjal, gimana Om? Perjuangan hari ini menurut Om akan berhasil apa menggantung menurut Om? Mudah-mudahan insya Allah ini akan berhasil, karena yang saya lakukan ini adalah untuk kita semua, rekan-rekan driver online semua di Pekanbaru. Dan menurut saya, mogok makan ini adalah salah satu yang menurut saya paling efektif untuk menekan PT Gojek Indonesia agar insentif yang 220.000 kemarin dikembalikan lagi, tidak 90.000 sekarang ini. Ya, oke Om. Apa yang mendasari Om sampai harus mogok makan Om? Padahal kalau kita pikir-pikir, dapat pekerjaan di sini aja sudah cukup Om. Insentif 90.000 itu bagi kita driver online Pekanbaru itu tidak cukup. Kenapa? Kita-kita ini semua di Pekanbaru driver online, berarti kawan-kawan tadi 90% mobilnya adalah kredit. Kredit. Nah, dari bonus 90.000 itu tidak mencukupi. Contoh 90.000 bonus ongkos dari penumpang aja itu kita untuk minyak aja dulu dan makan kita, untuk anak istri, diri kita sendiri, bensin, itu dari ongkos penumpang. Nah, yang diharapkan untuk angsuran mobil ini adalah dari bonus tersebut. Kalau 90.000 tidak mencukupi, 90 kali 3, 2.700.000. Angsuran saya pribadi aja, 1 bulan, 3.800.000. Per bulan selama 5 tahun, ini udah berjalan 8 bulan. Jadi kalau menjadi, kalau 220.000 itu mencukupi, kenapa? Itu udah berlebih, ditambah nanti dengan biaya-biaya servis mobil atau pergantian-pergantian onderdil mobil. Jadi 90.000 tidak masuk akal.